Oke, hello guys, lama tidak membuat video. Oke, pada petang ini kita buat resepi yang simple saja, lauk tengah hari ini, yaitu sup buah terong iban. Oke, campur dengan salai ikan seluai. Ini kita beli pagi tadi di market Iban Song guys ya. Oke, ini harga RM10. Oke. Okay, kita didihkan air terlebih dahulu. Okay, bila air mendidih kita masukkan terong, okay, dan juga ikan, salai ikan. Resepi dia hanya halia saja guys, halia. Okay, ini untuk masakan kampung. Kita tunggu air mendidih guys, ini dia. Oke, kita masukkan halia dulu guys. Ini betul-betul menu kampung guys. Oke, lepas itu kita masukkan buah terong. Kita tunggu sehingga mendidih guys, buah terong asam. Okay guys, sudah mendidih, kita masukkan garam. Okay, tambahkan dengan garam dan juga ajinomoto. Okay, secukup rasa. Okay, kita tunggu 2-3 minit lagi guys, baru kita masukkan salai ikan seluai. Okay guys, sekarang kita masukkan salai ikan seluai guys. Okay, kita masukkan salai ikan seluai. Okay, senang saja guys ya, resepi ini just masukkan saja macam ni. Okay. Oke, okay, kita kecah-kecau. Oke, okay, tunggu 2-3 minit lagi. Oke, okay, masak. Oke, okay, sudah masak guys. Kita padamkan api. Oke, okay. Nampak sedap guys. Oke, okay, kita angkat. Okay, bagi yang pernah berkhidmat di Sarawak atau pendamping di Sarawak, buah terong dengan salai ini memang sesuai untuk jadi tabas gaya. Okay guys. Sudah siap untuk dihidang guys. Okay. Ini makanan dia guys. Ini kawannya. Okay guys, kita rasa dulu. Nah, ini salai ikan seluai campur dengan buah terong guys. Sup kampung. Ini kita test dulu guys. Memang sedap guys. Okay, jangan lupa like, comment, share, and subscribe.